mengawali acara ini dengan sesuatu yang tidak biasa. Iya, Kang. Untuk mencapai tepat sana. Kaget beneran. Kaget beneran. Aku keringetan nih, Kang. Kita harus memecahkan teka-teki. Hanya untuk mendapatkan jalan, menembus ke tempat makanan-makanan yang oke. Jadi untuk episode ini kita perlu perjuangan untuk mencapai satu kenikmatan dari surga makanan. Ya udah cepetan, Kang. Mesti. Tuh, suaranya nggak enak ya, Kang? Sudah berbunyi. Apakah yang akan terjadi nih? Apa? Kijang satu, kijang satu. Kang, ngomong sama siapa, Kang? Itu kijang dua. Kok kijang-kijangan sih, Kang? Kijang satu, bagaimana? Apakah di sana kijang sedang berumput? Pokoknya ramai di dalam. Hah, ada tukang mie? Di mana? Kita itu bukan bidang kita. Iya. Sebetulnya bidang kita itu termasuk pekerjaan yang sangat berat sekali. Dan tapi harus ada orang yang melakukannya. Yaitu kita. Kang, udah ya. Neng, lapar. Betul. Itu keahlian kamu. Jalan dikit, lapar. Iya. Takut dikit, lapar. Kedinginan dikit, lapar. Yaudah, Neng. Sekarang kita cari makan. Cari kuliner yang mempesona, yang memanjakan lidah kita. So, okay food, jalan terus. Okay food, hidup punya. Hidup, iya kan? Harus memanfaatkan momen-momennya. Ini kita lagi ada di Festival Kuliner Serpong. Lihat sekeliling ini lautan makanan dari berbagai penjuru Indonesia. Ini, seperti ini nih, tahu petis. Jadi untuk punya sejati, sekarang kita akan muter-muter di seputar Serpong. Ya ada Festival Kuliner Serpong, ada apa aja di sini. Kita ubuk-ubuk, kita acak-acak makanan apa aja. Ya oke okay banget. Oke okay, food. Muter, Neng. Yuk, Kang. Ayo. Yuk. Sampai bingung, Neng. Iya, Kang. Saking banyaknya makanan, semua apa ya, setiap melangkah itu setiap langkah dipenuhi oleh makanan semua. Neng, boleh beli nggak, Kang, semuanya, Kang? Kita beli. Kekuatan kamera, kita nyobain pasti gratis. Kang, ini boleh nyoba nih, Kang. Yang ini, Kang. Ini apa nih, Mas? Iya, kan? Ote-ote, Kak. Ote-ote? Mau dong, Mas. Oh, ini ada tempe, udang, sayur. Ini daun singkong ada, Kak? Mana? Ini, saya mau semua satu-satu yang baru ya. Makasih ya. Makasih, Kak. Kekuatan kamera kita tidak bayar. Gratis, kan? Gratis, udah. Baik banget, Mas. Makasih, Mas. Makanya jalan-jalan bawa kamera. Coba ya. Ini kayak gorengan biasa. Kayak gorengan bakwan gitu ya. Cuman topping-toppingnya bermacam-macam. Ada tadi ada udang, ada tangan, nih ada tangan. Lagi nerangin, belum beres. Ada udang, terus ada sayur apa nih tadi, Mas? Sayur daun singkong, paya. Cocol, Kang, cocol. Iya, cocol. Terus ada udang tadi ya? Iya. Udangnya pada kemana? Oh. Kemari ke laut. Udangnya ada satu, jadi syarat doang. Bahwa ini udang. Makasih ya. Iya. Ote-ote Surabaya. Enak.
apaan ya, Kang? Belakang ngepepi. Es krim bakar. Es roti bakar? Iya. Kok es roti dibakar, Kang? Es roti bakar. Leleh dong, Kang. Udah, Neng. Sesuatu yang kontroversi disatukan. Es bakar. Coba tanya ya. Langsung aja, Kang. Coba, Kang. Tuh ada Mas ya. Ini saya mau tanya, Mas, es roti bakar apa nih, Mas? Jadi rotinya itu dibakar, dia kita isi es. Rotinya dibakar dalamnya isi es. Leleh enggak? Penasaran kan? Kita coba, Neng. Cobain boleh enggak? Iya dong, hajar dong. Jadi perpaduan antara ininya panas digoreng dulu tuh. Pakai mentega. Seru juga. Ini saya ngelihat ininya bakso kelapa muda. Hah? Bakso sapi kelapa muda. Kuahnya dari air kelapa murni. Kuahnya dari air kelapa. Asli. Murni tanpa air apa pun. Kelapanya punya Murni loh. Jadi Murni jualan kelapa dijual ke si ibu. Bukan, Kang. Air kelapanya, air kelapa. Iya. Maaf. Silakan. Ada yang ngantri di belakang. Saya boleh coba satu? Boleh. Sekarang kita coba ya. Coba kuahnya. Karena kata si ibu ini kuahnya tuh emang dari kelapanya, air kelapa murni kuahnya. Enak. Kok banyak? Kok banyak? Serius. Dari, ini unik banget ya, Kang? Unik, ya? Jadi dari emang aroma si ininya, aroma apa? Aroma rasa air kelapanya. Air kelapanya tetap ada, tapi itu malah memberikan rasa yang lebih enak. Rasa baru. Enak banget. Enak banget. Ini bakso kelapa muda. Mantap. Unik banget. Unik, rasanya unik. Tapi enak. Kita belum foto dari tadi nih. Iya, sekarang ya. Foto ini deh ya. 1, 2, 3. Bakso kelapa muda!